Pihak kepolisian mampu ngejirat oknum tukang malak tiluan di toko grosir di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Samemehna eta lampah malakan anu dilakonan kelompok anu make senjata api teh kungsi viral di dunia maya. Samalah ayeuna polisi masih ngudag saurang pelaku sejenna anu kabur. Antukna polisi mampu ngajiret oknum pelaku kejahatan tiluan anu inisialna ZZ, SG sarta NK. Eta tersangka tiluan teh dijeret ku Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung. Satu tas malak di salah seiji toko grosir di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Eta tersangka tiluan dicerek di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Eta laku lampah pelakuan opatan teh kungsi karekam dina kamera CCTV, tapi ka viral di dunia maya. Eta pelakuan opatan malak di jero toko make senjata api anu ditodongkeun ka pagawe toko sarta mampu ngagasab permen sarta rokok tepi ka 800 ribuan. Luyukan laku lampahna eta tersangka bakal ditibanan sanksi tina pasal pemerasan sarta pencurian katut kepemilikan senjata api. Eta pelakuan tiluan teh diancam hukuman pidana 12 tahun bui. Murah di rumah kita terdahong ketika banyak pembangunan di sana. Saya tadinya mau minta pekerjaan dan lain-lain ketika melihat rekaman koordinat kerja dan kita juru keadaan polisinya orang kita tidak uang. Lalu yang pengen merokok, ya sama-sama mungkin ke sana minta rokok. SPBU ngapain? Minta apa? SPBU kita minta punya uang 50 ribu tapi di sini juga 20 ribu. Tadinya minta 150 di sini. Kamu minta rokok tapi kenapa bawa senpi sampai nodong? Ya, bukan tujuannya bawa itu karena kan saya emang hobi untuk hobi nodong? Bukan untuk nodong, hobi ngopek-ngopek itu pas kebetulan itu saya bawa. Lianti mampu ngamankan pelaku tiluan, petugas kepolisian nyita opat senjata api serta 200 pelor turta saunit mobil jeep anu digunakan pelaku nalika ngalakonan lampah kejahatanana. Baik, jadi pertama kita sama-sama ketahui ada sebuah video viral terkait dengan kegiatan sekelompok orang atau beberapa orang yang menggunakan kendaraan jeep wheels kemudian melakukan kegiatan menodong atau selanjutnya mengambil barang-barangnya. Ini videonya cukup viral, kemudian kita lakukan penyelidikan dan pendalaman kurang lebih sekitar tidak sampai 12 jam sudah berhasil kita ungkap bahwa pelakunya ada 4 orang. Kemudian memang menggunakan mobil jeep wheels tetapi tidak ada kaitan dengan komunitas tertentu. Tidak ada kaitannya. Di samping menggunakan kendaraan tersebut, mereka juga membawa senjata api yang sangat terlihat di CCTV. Kemudian kita kembangkan dan dilakukan penggeledahan serta penangkapan. Tapi kaki wari, petugas kepolisian masih ngudag saurang pelaku sejena anu kabur. Rezitia Prasaja, Bandung TV.